Hai Sobat Investor, selamat datang di Islamic Invest dan kali ini kita akan membahas saham Realty Income, kode ticker O saja ya, kode tickernya cuma O doang, satu huruf, dan diperdagangkan di bursa NYSE atau New York Stock Exchange. Ini adalah saham yang wajib banget dimiliki oleh setiap investor yang bertipe dividend investor ya, karena Realty Income adalah perusahaan yang sangat-sangat rutin membagikan dividen setiap tahun, dan bahkan mereka dengan bangganya menstate ya bahwa Realty Income, mereka slogannya itu the monthly dividend company, artinya mereka membagikan dividen itu setiap bulan. Dan ngomong-ngomong setiap bulan, yieldnya dalam satu tahun juga nggak main-main, yaitu sangat besar untuk ukuran sebuah dividen saham, yaitu yieldnya itu sampai 4,08%. Yield 4,08% itu hampir setara deposito Sobat Investor, dan tentunya lebih nyaman saham karena saham itu tidak perlu melock uang kita. Uang kita bisa ditarik kapan saja, bisa dijual kapan saja, dan kita tetap mendapatkan dividen sampai 4%. Selain itu juga kita bisa menikmati kenaikan harga sahamnya. Itu yang membuat Realty Income itu sangat menarik. Nah, sebelum kita bahas mengenai sahamnya, kita lihat sekilas dulu mengenai bentuk usaha dari Realty Income ini. Ya, bentuk usahanya itu adalah menyewakan lahan atau properti bisnis, Sobat Investor. Dan skala dari Realty Income itu sudah sangat besar ya, sangat bisa diandalkan. Karena yang menyewa propertinya Realty Income itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Kita lihat sekilas di sini Sobat Investor mengenai monthly dividend dulu. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka sudah memberikan dividen secara bulanan selama 612 kali berturut-turut ya, atau sejak didirikan tahun 1969. Wow, ini luar biasa sekali. Dan 111 kali kenaikan dividen dengan dividend growth-nya mencapai 214%, itu gede sekali. Dan kalau disetahunkan, ini adalah dividen per tahunnya ya, dan cenderung naik. Dan sekarang di tahun 2021 itu dividen yang dibagikan itu sebesar $2.826 per lembar saham, dan ini kita lihat cenderung naik tiap tahunnya. Itulah yang menjadikan Realty Income itu saham yang sangat cocok untuk di hold jangka panjang dan nggak usah dijual lagi, karena fokus utama dari membeli saham Realty Income itu adalah membagikan dividen. Dan ketika harga sahamnya naik dan bahkan dividennya juga naik seperti ini, buat apa kita jual? Kita tinggal beli dan nikmati dividennya tiap bulan, Sobat Investor. Bukan tiap tahun lagi, tapi mereka memberikan dividen itu tiap bulan. Makanya Realty Income itu sangat bisa banget dijadikan passive income. Jika Sobat Investor udah hampir pensiun contohnya, memiliki uang pensiun yang sangat besar dan ingin mendapatkan dividen bulanan, tinggal belikan saja saham Realty Income. Tapi jika kita masih muda dan belum pensiun ya, menurut saya jangan diambil dulu dividennya, tapi diinvestasikan kembali ke saham Realty Income agar jumlah dividen yang kita terima nantinya juga semakin besar ya. Ini adalah prinsip dari compound interest, yang dimana ketika kita mendapatkan dividen, dividennya itu diinvestasikan kembali, dan itu akan menjadikan nilai dari investasi kita semakin bertambah. Nah, ini yield dividen rata-rata ya. Realty Income yieldnya rata-rata yang 4,4%. Tapi kebanyakan dari REIT yang lain atau perusahaan-perusahaan properti yang lain itu 3,3%. Dan memang Realty Income ini sudah sangat terkenal untuk membagikan dividen. Tidak usah diragukan lagi kemampuannya. Data dari pembagian dividen dan performa dari Realty Income, dia dividend yieldnya tiap tahun dari tahun 95 sangat-sangat besar sampai 8,3%, dan sekarang dividennya di tahun 2021 itu masih cukup besar yaitu 4,4%. Tapi meskipun secara persen itu dia lebih gede ya, tapi secara dolar itu masih lebih besar yang sekarang yaitu 4,4%. Karena harga sahamnya juga meningkat, karena dengan semakin meningkatnya harga saham itu juga yieldnya juga akan terlihat semakin berkurang, meskipun secara nominal dolar itu sama. Tapi ketika harga sahamnya semakin meningkat, juga yieldnya juga akan terlihat semakin turun. Tapi meskipun begitu, performa dari Realty Income itu masih lebih baik dari kebanyakan indikator di bursa saham di Amerika ya. Yang paling penting di sini itu compound average annual total return, yaitu kalau di compounding itu mencapai 15% per tahun, itu sangat besar sekali dan jauh lebih bagus daripada performa-performa indikator yang lain. Kalau dibuat chart seperti ini, performa antara Realty Income dengan indikator saham yang lainnya ya. Realty Income itu adalah saham untuk jangka panjang ya, jangan dikira
untuk menghold real income dalam beberapa bulan terus kelihatan bedanya itu enggak seperti itu. Tapi kita lihat, kalau kita menghold dalam jangka panjang, memang real income sangat prospek sekali. Kalau dilihat dalam beberapa tahun, itu hampir sama saja ya, bahkan mungkin bisa lebih rendah, karena real income adalah perusahaan bertipe dividen yang mungkin secara growth itu kurang, tapi kalau dilihat secara jangka waktu yang lebih lama, baru kelihatan. Ini kalau dalam 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun tetap sama ya, enggak terlalu beda. Tapi karena real income itu membagikan dividen yang bisa dijadikan compounding interest, yaitu pendapatan pasif yang akan semakin besar. Kalau kita hold semakin lama, ini dari tahun 94 ya, kalau kita menghold real income dari tahun 94, itu performanya, dan tentunya kita compounding ya, dividennya kita investasikan kembali, itu secara tahunan itu performanya akan jauh melebihi kebanyakan indikator yang lainnya. Dan sekarang kita bahas 20 klien utama atau penyewa utama dari properti-properti real income. Jadi di sini disebutkan bahwa propertinya itu sekitar 6.600 lebih commercial properties yang memiliki tingkat okupansi atau tingkat penyewaan itu sangat besar, yaitu 98 dari properti yang dimiliki oleh real income itu disewakan. Dan juga memiliki klien-klien yang tersebar di 56 industri yang berbeda. Dan 20 top kliennya itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah sangat besar ya. Jadi bukan main-main, karena ini contoh 20 top kliennya itu ada 7-Eleven, Walgreens itu besar sekali di Amerika. Ada Dollar General, FedEx, ada EMC Theater ya. Ada Walmart, jadi Walmart juga selain dia memiliki lahannya sendiri juga menyewa di lahannya real income. Dan tentu saja, kalau disewa untuk perusahaan-perusahaan seperti Walmart itu tahun penyewanya juga bukan setahun dua tahun, tapi bisa sampai 20 tahun lebih. Dan kita lihat nih, jumlah properti yang disewa itu mencapai 57 properti yang disewa oleh Walmart. Ada Circle K sebanyak 273 properti, Kroger sampai 22 properti, 7-Eleven mencapai 431 properti, dan Walgreens mencapai 248 properti. Nah ini yang paling penting juga datanya, patut sekali kita jadikan catatan bahwa portofolio okupansi itu setiap tahun selalu di atas 90%, artinya sangat bagus sekali ya, properti-properti dari real income itu hampir semuanya disewakan dan memiliki penyewa yang artinya menjadikan pendapatan pasif dari real income. Di tahun ini, di tahun 2021, okupansinya mencapai 98%. Dan total propertinya juga tiap tahun semakin meningkat. Wow, ini yang paling keren sekali ya. Selain okupansi yang tinggi, juga jumlah propertinya juga semakin meningkat. Yaitu di tahun 2021 itu mencapai 6.662 total properti. Dan ini terus meningkat ya, jauh lebih banyak nih. Di tahun 2010 itu propertinya hanya 2.496. Yang artinya dalam 10 tahun itu naiknya hampir 3 kali lipatnya ya. Realty Income ini adalah perusahaan yang terus berkembang, Sobat Investor. Jadi cukup jelas ya tentang Realty Income. Masih banyak sekali sebenarnya yang bisa kita bahas ya di sektor usaha Realty Income ini. Tapi nanti kita habis buat bahas bentuk usahanya saja. Kita nggak nyampe ke sahamnya nanti ya. Mungkin kalau Sobat Investor tertarik, next time akan kita bahas lagi lebih dalam ya, khusus untuk bentuk usahanya saja. Tapi untuk sekarang, kita langsung lompat dulu aja ya ke sahamnya. Kita lihat ya. Menurut Google Finance, Realty Income sekarang diperdagangkan di harga $69 dengan price to earning-nya yang cukup tinggi mencapai 71. Tapi yang lebih hebat lagi Sobat Investor, meskipun price to earning-nya itu sangat tinggi ya atau bisa digolongkan mahal, tapi ternyata dividend yield-nya itu masih sangat tinggi mencapai 4% per tahun ya. Artinya seandainya price to earning-nya itu sama dengan Google atau Microsoft yaitu sekitar 30-an, itu yield-nya itu bisa sampai 2 kali lipatnya, yaitu bisa 8% per tahun. Ini perusahaan yang bertipe jika harga sahamnya turun itu akan semakin dibeli, karena ketika harga sahamnya turun juga yield-nya akan naik ya. Jadi antara harga saham dengan yield itu berbanding terbalik Sobat Investor. Itulah indahnya dividend investing Sobat Investor. Next ya, kita lihat harga sahamnya dalam satu hari. Di hari bursa tanggal 15 Juli itu dalam satu hari naik sebesar 0,6%. Dalam 5 hari sudah naik sebesar 1,48%. Dalam 1 bulan sudah naik sebesar 1,2%. Dalam 6 bulan sudah naik sebesar 19%. Wow, dalam 6 bulan sudah naik cukup tinggi. Dan dalam 1 tahun ternyata sudah naik sampai 20%. Wow, bagus sekali Sobat Investor. Udah dapat dividennya secara bulanan dan juga nilai harga sahamnya juga naik sampai 20%. Itu adalah berita yang sangat bagus bagi para investor realty income.
Dan dalam 5 tahun, nah ini yang saya lihat ya, dalam 5 tahun ternyata masih turun sejak crash tahun 2020 kemarin ya, pas awal pandemi corona ini, turun sangat dalam dan sekarang masih belum mencapai titik semula ya, sejak crash di tahun 2020, masih turun sebesar 15%, yang artinya sekarang masih harga yang sangat bagus sebenarnya bagi sobat investor yang ingin membeli realty income, karena harga sekarang masih belum recovery sejak crash di tahun 2020. Nah, kita lihat sekarang performa tahunannya secara garis besar terus meningkat nih. Kita lihat tahun 2016, 17 ini pendapatannya selalu meningkat ya. Naik 10% di tahun 2018, naik 9% di tahun 2019, naik 12% dan di tahun 2020 masih naik 10% ya. Meskipun di tahun 2020 tentu saja secara net income atau laba itu turun 9%. Wajar karena ada corona, sehingga beban-beban usahanya tentu saja naik. Tapi intinya meskipun labanya turun, tapi mereka masih membukukan pendapatan bersih. Operating income-nya masih bisa tumbuh sebesar 7%, mencapai $800 juta ya. Dengan net profit margin itu sangat tinggi, mencapai 23%. Wow, ini adalah net profit margin yang sangat besar untuk ukuran perusahaan yang menyewakan properti sobat investor. Dengan cash on hand, ini ternyata kelihatannya di masa pandemi seperti sekarang tuh banyak perusahaan tuh menyimpan cash dan menghold sampai situasinya lebih kondusif untuk mulai melakukan ekspansi. Sama juga dengan realty income, karena mereka juga menghold cash-nya, jadi belum melakukan ekspansi atau pengembangan usaha, sehingga cash-nya naik sampai 1.426% atau memiliki cash di tangan itu mencapai $824 juta sobat investor. Nah, kita lihat secara kuartal yang terbaru ya, di kuartal ke 1 tahun 2021 ternyata revenue-nya masih cukup naik dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya, itu naik sebesar 6%, tapi meskipun begitu labanya itu turun sampai 34,66%. Gak masalah ya, karena ini adalah sifatnya sementara karena kondisi sekarang yang memang sedang ada pandemi, tapi meskipun begitu masih bisa membukukan operating income sebesar 215 juta, masih profit, itu hebatnya real income, dan bahkan net profit marginnya juga masih cukup tinggi ya, mencapai 21%. Next kita lihat ya, di situsnya Marketbeat, employee atau karyawannya real income itu sangat sedikit untuk sebuah perusahaan yang memiliki market capital cukup besar, mencapai $26 miliar, itu ternyata employee-nya atau karyawannya itu hanya 208 saja, yang artinya sangat-sangat sedikit sekali, efisien sekali dalam mengelola karyawan sobat investor. Dengan price to sales-nya juga ternyata masih cukup murah ya, hanya 16 saja. Nah, dengan net profit margin di tahun 2020 ya, masih bagus sekali, sampai 20% net profit margin-nya. Dengan return on equity-nya ternyata masih cukup kecil, itu hanya 3% saja. Yang hebatnya di sini sobat investor, realty income itu bisa dikatakan tidak punya utang ya, hanya 0,74 saja debt to equity rasionya. Dengan current ratio mencapai 2,45 dan quick ratio juga 2,45. Yang artinya jika realty income ingin, bisa saja mereka langsung melunasi total semua utang-utangnya. Tapi meskipun cara kerjanya nggak seperti itu ya, karena saya yakin hutang yang di sini, debt to equity ratio ini 0,74, itu adalah hutang-hutang usaha, itu hutang jangka pendek yang cukup sehat dan itu nggak masalah. Artinya kondisi keuangan dari realty income itu masih sangat sehat, sobat investor. Nah, ini PE-nya cukup tinggi ya, price to earning ratio-nya cukup tinggi, karena memang realty income juga perusahaan yang sangat dipercaya banyak investor untuk mengembangkan uang mereka, sehingga tentunya PE-nya juga cukup tinggi. Tapi meskipun PE-nya tinggi ya, seperti saya jelaskan tadi, ternyata dividen yield-nya masih sangat besar, mencapai 4%. Sekarang kita lihat di situsnya Nasdaq, situs andalan untuk melihat rekomendasi analis ya. Nah, kita lihat rekomendasi dari realty income itu jelas. Saya udah yakin dari awal bahwa rekomendasinya adalah strong buy berdasarkan 8 analis ya. Di tahun 2021, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli ya. Jadi realty income itu memang selalu membagikan dividen tiap bulan ya. Kita lihat di tahun 2020 juga sama nih, dari bulan Januari sampai Desember itu selalu membagikan dividen tiap bulan. Dan meskipun saya adalah investor tipe growth, tapi realty income itu adalah salah satu saham yang sudah saya miliki, meskipun
secara proporsi masih sangat sedikit ya, karena kebanyakan portofolio saya itu masih di perusahaan-perusahaan bertipe growth atau perusahaan-perusahaan yang bertumbuh, tapi tetap saja bahwa suatu saat nanti Realty Income akan menjadi salah satu perusahaan yang memiliki porsi yang cukup besar dalam portofolio saya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di Realty Income untuk mendapatkan passive income secara bulanan? Atau kalian masih fokus di perusahaan-perusahaan yang lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar pendapat kalian. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Dan jika kalian memberi request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, ya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam investasi.